NGO-NGO dan badan-badan yang begitu strategik untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kebajikan. Sebagai contoh, kita ada Jabatan Amal Malaysia yang dulunya nama Unit Amal. Saya masih ingat, saya berusia 16 tahun telah menjadi anggota Jabatan Amal sehingga sekarang berusia 40 tahun lebih. Maknanya sudah lama Jabatan Amal ini berperanan. Dan negara kita boleh saksikan kalau ada banjir umpamanya, ada bencana alam umpamanya, antara skuad yang paling awal sampai ialah Jabatan Amal yang dikenali sebagai Tentera Merah pada kod ekodnya begitu. Jangan sebut pula tentera itu maknanya kami ada senjata, senapang, bom. Tidak, tapi maknanya ialah jentera dengan uniformnya berpakaian merah ini dikenali sebagai satu skuad yang begitu pantas dalam memberi kebajikan kepada masyarakat. Kenapa? Kerana kita meletakkan soal kebajikan adalah soal yang penting. Pendidikan, kebajikan dan juga perkara-perkara yang lainlah. Termasuk juga soal pemerintahan dan pentadbiran untuk mewujudkan good governance dalam sistem pemerintahan. Kita ada sampel. Kita ada sampel di Kelantan sebagai contoh. Walaupun lemah pemerintahan kerana tidak mempunyai orang panggil kuasa yang merangkumi kuasa federal, tetapi terhad pada kuasa negeri, kita mampu untuk survive kepimpinan kerajaan negeri itu dengan baik tanpa kita perlu melakukan sebarang penyelewengan. Sehingga rekod yang ada pada hari ini, tak ada lagi disabitkan kes kerajaan negeri Kelantan ini dengan rasuah dan seumpama. Walaupun ada tuduhan, ada tuhuman dan dibawa kepada pihak polis dan juga SPRM, tetapi sehingga hari ini tidak ada sabitan kes yang menyebabkan ia adalah sebuah kerajaan yang korup. Sebaliknya, ia adalah kerajaan yang bersih dan kerajaan yang mampu survive untuk menghadapi segala kepentingan rakyat dan seumpamanya. Adapun masalah dalam pemerintahan pentadbiran, soal teknikal ataupun menghadapi kerana rakyat, itu perkara biasalah, akan dihadapi oleh semua kerajaan. Sebab nak memuaskan semua hati rakyat ni tak mungkinlah. Mungkin sebahagian besar puas hati, sebahagian tak puas hati. Yang tak puas hati ni akan bangkit buat demonstrasi lah di hadapan pejabat dan seumpama. Itu adalah perkara yang normal. Yang penting kita memberikan hak. Orang nak demo, kalau orang nak menyuarakan bantahan mereka, kita beri peluang untuk mereka suarakan bantahan. Dan kerajaan akan ambil kira apa yang mereka suarakan. Artinya saya nak sebut ialah PAS sebagai sebuah parti bukan hanya sekadar untuk memberi perhatian kepada isu undang-undang ataupun lebih spesifik ialah hudud semata-mata. Itu tak betul. Itu tak betul. Malah kita bercakap soal ini adalah pada keadaannya ataupun pada isunya. Umpamanya bila timbul isu pindaan Akta 355, maka kita bercakaplah soal undang-undang. Sebab isu pindaan Akta 355 ini adalah berkait dengan perkara undang-undang. Bukan soal pendidikan, bukan soal kebajikan. Dia soal untuk meletakkan bidang kuasa kepada Mahkamah Syariah. Artinya dia isu undang-undang. Jadi tengoklah isu yang kita bawa. Boleh tengok pada sejarah perjuangan PAS itu sendiri. Kita buat himpunan bukan saja pada himpunan 355. Apabila kita tak puas hati tentang ISA, Akta ISA satu ketika dahulu, kita bantah. Dan alhamdulillah kerajaan akhirnya memasukkan ISA ini. Kita tak puas hati dengan PPSMI kerana ini adalah isu pendidikan. Kita bangkitkan isu PPSMI, isu DLP, Dual Language Program, juga kita bangkitkan. Isu TPPA, isu ekonomi, kita bangkitkan. Artinya bukan hanya terhad kepada isu hudud semata-mata. Soal ekonomi, soal pendidikan, soal kebajikan, apa saja yang berkait dengan kepentingan rakyat dan negara kita, maka kita hadapi. Sebab PAS ini sebuah parti yang menyertai pilihan raya dan mempunyai juga cita-cita untuk memerintah dan mentadbir negara dengan dasar dan juga prinsip yang diperjuangkan. Artinya, kalau itu kita punya hasrat, artinya kita kena persiapkan parti untuk memerintah.
Kita tak boleh jadi parti yang nak memerintah tapi tak persiapkan diri untuk memerintah. Hanya bincang bab undang-undang. Baik kalau begitu jadi persatuan lawyer aja, tak payah jadi parti politik. Ha. Jadi kalau kita bincang soal sebuah parti politik yang mentai pilihan raya, nak menang dalam pilihan raya, nak jadi sebuah kerajaan, artinya kita kena merangkumi semua aspek. Ha, cuma rezeki tak ada lagi. Sehingga hari ini kita belum menang lagi. Ha, tak apalah. Tapi walau bagaimanapun dalam keadaan kita tak menang ini, kita banyak peranan kita boleh main. Ha, termasuklah kita memberi kerjasama kepada pihak kerajaan dalam perkara-perkara yang memulangkan kepentingan kepada kepada negara dan juga kepada rakyat. Terutama kepada agama, termasuk dalam isu 355, kemudian isu rahia sebagai contoh untuk apa namanya kepentingan umat Islam antarabangsa. Kemudian isu ekonomi, isu apa sajalah yang memulangkan kebaikan ini kepada rakyat dan negara, kita bersedia untuk memberi kerjasama atas konsep wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Dalam perkara yang membawa kebaikan dan ketakwaan kepada Allah, anytime kita boleh mengholorkan kerjasama kita kepada semua pihak. Tapi dalam perkara yang boleh mengundang dosa dan permusuhan, penyelewengan ataupun penindasan dan seumpamanya, maka kita tidak boleh melibatkan diri ataupun memberi kerjasama. Sebaliknya kita kena tegur dan kita kena beri nasihat, kita kena beri kritikan untuk menghidupkan fungsi al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Wallahu a'lam. Terima kasih yang berhormat Ustaz Nasruddin. Dan soalan saya seterusnya kepada yang berhormat Dato' Ashraf ialah, kita melihat himpunan 355 baru-baru ini menunjukkan kepada kita betapa solidnya umat Islam dalam mempertahan dan menyokong isu-isu yang melibatkan agama dan akidah mereka. Maknanya dalam isu-isu yang sebesar ini, umat Islam boleh bersatu. Dibuktikan, terbukti melalui himpunan 355. Kondusif lah umat Islam ni, sebab ada orang kata tak kondusif, tak boleh nak buat ni itu ini. Tapi nampaknya umat Islam ni memang sudah bersedia untuk langkah lebih jauh dalam aspek berkenaan dengan agama mereka. Jadi adakah Yang Muhammad Datuk melihat pihak kerajaan sendiri bersedia untuk meneroka lebih jauh lagi daripada itu dengan keterbukaan umat Islam untuk nak menuntut pemerkasaan agama mereka? Apakah areas yang boleh kita lalui lagi selepas daripada ini dengan kerjasama terbuka diberikan oleh PAS, NGO-NGO Islam dan lainnya dalam bab pemerkasaan Islam ini? Bagaimana Yang Muhammad Datuk melihat? Ya, fungsi tanggungjawab iqamatuddin, menegakkan agama, yang terutama kita bincangkan menegakkan Islam, itu tanggungjawab kita bersama. Dan seperti mana yang saya sebutkan tadi, dia tak cukup hanya dengan komitmen kerajaan saja. Dia punya sokongan, pemuafakatan itu kita perlu dapat daripada semua pihak. Saya bagi contoh, mengambil contoh Tan Sri tadi, perbankan Islam. Betul, kalau kita lihat dalam konteks Malaysia, yang menginisiatifkan agenda memartabatkan agenda Islam dalam konteks kewangan merupakan kerajaan negara. Kitalah yang mula-mula menubuhkan Bank Islam pertama pada 1983. 10 tahun grace period kerajaan tidak membenarkan mana-mana bank lain melaksanakan aktiviti kewangan Islam kerana nak test dulu bersedia atau tidak, orang terima ke tidak. Dalam masa 10 tahun tu macam-macam kerajaan buat. Selain pada meminta majlis-majlis agama Islam turut menyimpan duit dalam Bank Islam, JLC-JLC, pejabat-pejabat, jabatan-jabatan kerajaan juga menggunakan Bank Islam, tetapi kesedaran itu juga diratakan. Selepas 10 tahun barulah bank-bank lain mula memperkenalkan dan menawarkan produk-produk kewangan Islam yang lain. Selepas hampir 20 tahun, baru bank kedua, Bank Muamalat, ditubuhkan pada 1999. Menunjukkan proses memartabatkan ataupun menegakkan agama Islam dalam konteks Malaysia ini, dia sifatnya bukan sifat yang tergesa-gesa. Seperti mana yang sahabat saya Ustaz Nasruddin sebutkan, dia bersifat tadarruj, dia berperingkat-peringkat, dia bersifat evolusi. Dan dia tidak boleh hanya daripada atas, kerana dia perlukan komitmen daripada bawah juga. Contohnya, kalau kerajaan saja yang perkenalkan dasar Bank Islam tetapi rakyat tak sambut, bank itu akan hancur. Sebab itulah dasar kerajaan perkenalkan Bank Islam pada masa yang sama, buat juga pelan tindakan blueprint bagaimana nak memastikan rakyat juga memahaminya, termasuk orang bukan Islam.
hari ini Tuan Musi, waktu saya dalam di bawah Bank Negara dulu, majoriti yang bermuamalah dengan sistem perbankan Islam adalah orang bukan Islam. Pada peringkat awal mereka pun sanksi, seperti yang Tuan Musi katakan tadi. Sebab itulah dalam konteks syariah ini juga, kita pun tak perlu tergesa-gesa. Sebab itulah kita tak pernah bercakap pun, kajian tak pernah bercakap soal hudud. Sebab jauh lagi perjalanan tu. Kalau kita kata nak cakap soal hudud, ini melibatkan soal perlembagaan, nak kena prasarana infrastruktur kita mesti betul-betul bersedia, dan konteks kuasa politik pun kita perlu ada. Kalau hari ini, dan realiti hari ini, kita masih belum bersedia. Secara mudahnya dari segi kesediaan kuasa politik itu belum ada. Dalam konteks parlimen, kita perlukan 2/3 untuk pindah perlembagaan umpamanya. Ini saya nak sebutkan sebab ramai juga yang menimbulkan kesangsian bahawa Akta 355 ini adalah jalan pintas ke hudud. Dan ada juga sebut Akta 55 ini sebagai a backdoor to hudud, pintu belakang kepada hudud. Saya sebutkan dalam banyak forum, saya katakan tak mungkin boleh buat pintu belakang. Semuanya kena buat pintu depan. Kerana apa? Kerana kena melalui proses parlimen. Bila melalui proses parlimen, tak boleh hanya orang Islam saja, tak cukup pun. Hari ini di parlimen, kita ada 137 ahli-ahli parlimen beragama Islam. Kalau UMNO dengan PAS saya pun, ada 100 orang saja. Dulu PAS ramai, sekarang ni PAS berkurang. Itu kena tanya Ustaz Nasruddin kenapa. Tetapi, kalau kita campur semua, UMNO, PAS, Amanah, Parti apa Bersatu, PPBM, termasuk dua orang DAP beragama Islam, termasuk PKR, termasuk daripada Sarawak Parti PBB, kita hanya ada 137 orang. Nak melaksanakan hudud dengan erti kata nak memberikan kuasa kepada mahkamah syariah untuk menghukum di luar bidang kuasa yang ada pada mereka, ini memerlukan pindahan perlembagaan. Banyak lagi perkara-perkara dalam pindahan perlembagaan kena dibuat. Kalau kita nak melaksanakan hudud, kita perlukan 148 ahli parlimen yang menyokongnya. Kalau 137 ahli parlimen orang Islam dengan andaian tak ada persepsi, semua sepakat ahli parlimen Islam ni, ini Akta 355 pun tak sepakat lagi ni nak cakap pasal hudud. Ini Akta 355 pun macam-macam dalih, macam-macam persepsi, macam-macam spekulasi, macam-macam bercakap tidak berasaskan fakta, berasaskan sentimen, tak ada kaitan dengan Akta 355 pun banyak dibangkitkan di luar perbahasan yang kita laksanakan. Tapi andaian, katakan semua ahli parlimen orang Islam seperti mana saya katakan tadi mendapat hidayah daripada Allah berkat solat sunat ajak kita dalam himpunan raksasa bau-bau ini, katakan, itu pun tak cukup lagi. Sebab kita memerlukan orang bukan Islam pun menyokong, 148 orang. Jadi tak ada isu melalui pintu belakang, semuanya kena pintu hadapan. Sebab itulah dalam konteks ini saya menyeru orang Islam terutamanya lah, seperti mana Ustaz Nasruddin katakan tadi, kita kena matang dalam kita berpolitik hari ini. Kita boleh berbeza pandangan. Saya tidak pernah pun mengimpikan PAS ataupun UMNO ataupun PKR ataupun mana-mana parti meleburkan identiti parti masing-masing. Masing-masing boleh kekal dengan parti masing-masing. Tetapi dalam hal-hal yang melibatkan kepentingan Islam, kepentingan umat Islam, apa salahnya kita bersama? Kita bukan bercakap soal-soal yang melibatkan kuasa politik. Ini kita bercakap soal kepentingan Islam, memartabatkan syariah, itu kepentingan bersama. Kenapa tidak kita bertahun? Sebab itu saya setuju dengan istilah yang digunakan, tak perlu bertahaluf. Tahaluf siasi ini istilah politik. Dalam Al-Quran, istilah yang digunakan adalah ta'awun, bekerjasama. Dan bekerjasama itu parameter yang diperkenalkan oleh Allah SWT jelas, ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Mana parameter ni jelas, kita kerjasama dalam perkara-perkara yang baik dan takwa. Benda yang kita boleh sepakat, yang wajib kita sepakat, kita sepakat. Yang tak boleh kita sepakat, kita kompromi, kita toleransi. Okey, itu pendirian kamu, ini pendirian aku, kita kekal dengan masing-masing. Tetapi dalam hal-hal melibatkan kepentingan Islam, contoh dalam konteks memartabatkan mahkamah syariah, sebab itu tak timbul UMNO penggunakan PAS, PAS penggunakan UMNO, UMNO nak ada agenda udang di sebalik batu dan sebagainya, tidak ada. Kerana saya sebutkan tadi, agenda memartabatkan syariah ini bukan baru ini saja. Ini sejak kita merdeka, yang memaktubkan Islam sebagai agama persekutuan, itu siapa? Yang melaksanakan agenda-agenda pembangunan Islam dalam pelbagai aspek, walaupun tidak sempurna,
Tetapi proses penyempurnaan itu berlaku secara tahap bertahap. Tetapi jangan kita mendambakan setelah fajar menyingsing esok kita dapat kuasa terus sempurna semuanya. Tak mungkin. Proses itu akan berjalan secara bertahap. Sebagaimana kita membangunkan Bank Islam sehingga hari ini negara dikenali sebagai model. Sampai kata si Khalid pun pergi ke Maldives untuk menjadi penasihat untuk sukuk. Saya sebutkan di sini, sukuk itu istilah yang orang Arab sebelum ni pun tak pernah kenal sukuk, walaupun sukuk di istilah Arab. Sebab apa? Yang memperkenalkan sukuk kali pertama ialah Malaysia pada 1986. Dan hari ini sukuk menjadi instrumen kewangan Islam yang utama di peringkat antarabangsa. Hasil daripada proses pembangunan Islam secara tahap bertahap. Begitu juga dengan syariah. Kita mulakan dulu dengan hukuman yang ada sekadarnya mengikut tahap bertahap. Kita mulakan 1965, kenapa RM1,000? Kenapa 6 bulan penjara? Sebab waktu itu tahap itu macam tu. 84 selepas 20 tahun kita pindah kepada 3 tahun RM5,000 6 kali sebatan. Kerana kita sudah bersedia pada tahun 1984 lepas 20 tahun. Selepas 30 tahun kenapa kita kena tunggu lagi? 60 tahun lagi baru kita nak bersedia lagi. Sekarang ni kita hanya nak pindah untuk mengangkat sedikit soal 30 tahun ke 100 kali sebatan ke RM100,000. Itu boleh dibahaskan dalam parlimen. Itu bukan sifat qat'i. Itu bukan putus. Maknanya apa yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Marang dengan 100 kali sebatan, dengan RM100,000 dinaikkan, dengan 30 tahun, itu masih boleh dibahaskan. Kalau ada kata, oh kenapa lonjak daripada 5 tahun terus kepada 30 tahun. Okey, kita dengarlah apa yang Berhormat Marang nak sebut. Sebab kita ada parlimen, sistem demokrasi yang kita sama-sama iktiraf. Kenapa kena tutup mulut YB Marang daripada awal? Kalau pun tak setuju, kita boleh bahas. Sebab saya kira-kira ada 3 pusingan perbahasan sebelum akta ini boleh diluluskan di Dewan Rakyat. Sebab apa? Pertama, seperti mana saya katakan tadi, kalau dibenarkan Yang Berhormat Marang membentangkan RRUU persendirian, itu kali pertama bahas. Setuju saja, kerajaan akan ambil. Sebelum membawanya sebagai penyata kerajaan, kerajaan akan buat kajian sama ada 30 tahun ni sesuai atau tidak, 100 kali sebatan ni sesuai ataupun tidak, ataupun RM100,000 sesuai ataupun tidak, ataupun nak naikkan lagi dan sebagainya. Itu boleh dibincangkan di peringkat peguam negara dan dibawa semua sebagai penyata kerajaan di Dewan Rakyat. Itu akan dibahaskan. Apabila dibahaskan, kalau diluluskan, barulah dia akan jadi bacaan kali kedua. Bacaan kali kedua, kerajaan bawa sekali lagi, akan dibahaskan pula. Sekiranya dibahaskan dan diluluskan, barulah dia akan menjadi bacaan ketiga, dan sekiranya diluluskan akan dibawa ke Dewan Negara. Maknanya ini proses demokrasi yang harus kita sama-sama iktiraf dan hormati, yang diberikan oleh rakyat kepada ahli-ahli parlimen. Kenapa takut sangat tak boleh sampai nak dibahaskan, nak dibisukan, seolah-olah parlimen ini harus menjadi tempat untuk kita setuju saja. Itu tidak betul. Sebab itulah bagi saya, inilah prinsip yang kita kena sama-sama pegang. Kita kena matang dalam politik, kena berjiwa besar, dan jangan mencetuskan andaian-andaian spekulasi yang berasaskan sentimen. Dan sentimen-sentimen ini pula sentimen palsu, berasaskan fata morgana, bukannya berasaskan realiti dan hakikat sebenar apa yang kita bincangkan hari ini. Betul lah Tan Sri, hari ini kalau kita ikutkan buang masa je. Tapi nak buang masa pun kita terpaksa bercakap. Sebab lagi kita tak bercakap, orang lagi mencetuskan spekulasi. Sebab itulah saya rasa perlu bercakap. Wallahu a'lam. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dan seterusnya saya pergi kepada Yang Berhormat Tan Sri. Saya akan ajukan beberapa soalan, dan kemudian mungkin Tan Sri terus buat rumusan terhadap perbincangan kita pada petang ini, dan kemudiannya saya serahkan kembali kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Ashraf untuk membuat rumusan, dan akhirnya kepada Yang Berhormat Datuk Ustaz Nasiruddin. Kita melihat Tan Sri, himpunan 355 ini seakan satu trend baru, okay? Bukan demonstrasi jalanan macam reformasi apa itu, tidak. Ini himpunan aman umat Islam mencetuskan satu trend baru dalam politik negara, dan buat pertama kalinya sebagaimana Datuk Ashraf sebut tadi, kita bersama-sama dalam hal kepentingan Islam. So apakah Tan Sri melihat trend ini suatu yang positif
as far as Islam is concerned, kita membincangkan tentang topik Islam ini dan bagaimana kita nak move forward selepas ini dalam isu-isu kepentingan Islam. Kita boleh bersatu dan duduk bersama dan berbincang secara civil tanpa perlu mencetuskan huru-hara dan sebagainya. Dan akhirnya untuk Tan Sri buat rumusan terhadap perbincangan kita petang ini. Terima kasih banyak. Salah satu daripada usaha saya sebagai orang biasa ialah saya dapati walaupun umat Islam ini sudah melebihi 1,000 juta, tapi masalah masyarakat Islam ini terlalu besar, iaitu dari segi kemiskinannya, daripada segi bagaimana tata pengurusan negaranya dan seterusnya. Jadi saya percaya adalah penting kita sebagai umat Islam untuk sentiasa berfikir dan menjalankan tugas supaya sebersikit dapat meningkatkan syariah Islam. Umpamanya sebagai contoh, saya lihat dalam pembangunan Islam ini, saya lihat bagaimana kita dapat menyatukan umat Islam di Nusantara. Jadi oleh kerana saya tak ada jadi menteri besar, saya pergi ke apa tu, ke Indonesia, berjumpa dengan rakan-rakan kenalan saya, Nahdlatul Ulama daripada Muhammadiyah, Ijmi, dan bersama sokongan daripada Tuan Guru Haji Adi di sini, saya pergi dan cuba mencari jalan bagaimana perkara ini. Sebab kekuatan kita ialah kumpulan. Itu sebab saya tidak menolak kita berkumpul untuk menerangkan pendirian kita. Saya tidak. Tetapi kita mesti ada usaha seterusnya. Itu sebab saya terangkan dekat majlis MPI, majlis Islam itu, saya terangkan bagaimana saya membuat satu gunakan konsep social media yang mana boleh menyatukan itu. Itu pun kita kena lakukan. Jadi pada saya, itu sebab saya kata kita teruskan usaha, tapi lagi kita kena ada nilai tambahan bagaimana kita nak meningkatkan itu. Saya pun hairan kali ini mengapa perkara-perkara ini dipersoalkan. Umpamanya bila saya jadi menteri besar, satu masalah yang saya dapati ialah sekolah agama rakyat pada masa itu terabai juga di Selangor. Jadi saya kata okey, kita juga ada sedikit dana, kita bagi pada sekolah agama rakyat. Saya tak ada pula orang marah kat saya apa semua. Sekolah agama rakyat dapat, dan sekolah Cina pun saya bagi, sekolah India pun saya bagi. Jadi tanggungjawab kita menunjukkan bahawa kita dari segi pendidikan kita mesti menguatkan rakyat kita dalam hal itu. Jadi kita kena sentiasa value add. Jadi itu sebab saya tengok bila kita dah buat macam itu, saudara Raslan pun dah bersama dengan kita di Selangor, umpamanya menggunakan masjid. Kita ada perbincangan, mula-mula Selangor ni masjid banyak tapi penggunaannya agak kurang. Tapi sekali kita pernah buat, sekali terperanjat semua orang bahawa kita ada apa tu, bukan berbuka puasa tapi program apa tu, sahur bersama. Pun sahur bersama pertama kali kita buat. Lebih masjid besar negeri lebih melimpah keluar lebih pada 10,000. Jadi apa sebab kita dah mula menunjukkan, tapi kita kena value add. Bukan kita kena ada nilai tambahan, bukan saja kita bercerita tapi kita membuat perkara ini. Nah, serupa juga sekarang kita menggunakan social media, bagaimana kita nak menyatukan dan mempertingkatkan martabat umat Islam. Jadi saya rasa
kita teruskan perbincangan, tetapi nilai tambah tu mesti berlaku. Mesti berlaku. Jadi kalau saya dapati, saya rasa sedih. Maksud, Ikhwan Muslimin, saya anus telah berjaya untuk mendapat usaha untuk menguasai pemerintahan Mesir, tapi akhirnya tidak berlaku. Kita kena belajar daripada perkara tersebut. Bagaimana Turki sekarang dapat, kita kena belajar daripada perkara tersebut. Tapi kita mesti ada nilai tambahan bagaimana kita nak lakukan perkara ini. Tapi bukanlah senang cakap saja, kita kena lakukan. Jadi sebagai kesimpulan, jadi usaha kita untuk 355 ni ialah langkah seterusnya. Kita apabila kita dah melangkah itu, kita teruskan. Pada mereka yang tak berminat, tak apa. Mereka yang saya rasa ada kumpulan yang berfikir bahawa konsep perbezaan antara agama dan kerajaan, I mean secularization itu, itu adalah satu perkara yang mereka rasa penting. Tapi ini tak boleh berlaku di Malaysia. Ini tidak berlaku. Kita tidak ada apa tu perbezaan daripada state and the church yang yang berlaku. Kita tak ada. Jadi kita akan teruskan usaha menunjukkan bahawa pemerintahan kita mengambil kira kesemua itu supaya kita dapat teruskan lagi meningkatkan masyarakat dan meningkatkan syariah agama kita, dan terus kita dapat jalankan lagi. Jadi perbincangan kita ialah bukan itu saja. Jadi kita walau bagaimanapun, saya nampak berapa usaha untuk dipolitikan supaya dapat menarik undi. Saya rasa ini bukan perkara undi. Ini perkara tanggungjawab. Dia tak ada undi apa semua. Ini perkara tanggungjawab. Bukan kita permainkan perkara ini. Jadi pada saya, itulah sebabnya saya cadangkan kita, mereka-mereka yang tidak hendak, tak apa. Itu tak ada jadi masalah kepada kita, dan kita tunjukkan kita ini melakukannya dengan niat supaya usaha kita ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat dijalankan dengan cara yang sebaik-baik. Ya, mesti pertama saya kira asas negara ini ialah Islam merupakan agama bagi negara ini, ya. Perkara 3 menyatakan Islam agama persekutuan. Perkara 37 yang di-Pertuan Agong bersumpah atas kalimah wallahi wabillahi watallahi untuk memelihara agama Islam setiap masa. Maknanya kalau ada usaha untuk mencabut dan menanggalkan nilai-nilai Islam di dalam negara kita, nak menyatakan negara ini negara sekular, ini adalah tidak boleh berlaku dan tidak mungkin berlaku. Sebab itulah kita harus bergerak ke hadapan. Dalam kita bergerak ke hadapan, kita juga harus mengakui hakikat bahawa Malaysia ada keunikannya. Dan pendekatan kita dalam proses Islamisasi itu, proses memartabatkan agenda Islam, kita berbeza dengan negara-negara lain. Kita bukan kelompok daripada negara yang kadang-kadang mendefinisikan Islam secara rigid, jumud dan terbatas. Tetapi kita melihat secara holistik. Pembangunan Islam kita juga mengambil kira keunikan, kepelbagaian agama dan juga kaum yang ada. Dan penghormatan kepada agama-agama lain. Itu asas kita dan kita akan terus kekalkan. Saya sebutkan ini kerana banyak sangat sentimen-sentimen yang dimainkan seolah-olah Akta 355 ini akan merubah struktur masyarakat. Seolah-olah akan merubah budaya masyarakat. Saya boleh bagikan kepada dua kelompok bila membincangkan Akta 355. Satu yang membincangkan Akta 355 secara semangat mempertahankan secara melampau sehingga kan membangkitkan perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan Akta 355. Itu yang mencetuskan label-label, memaki hamun,
tak sokong Akta 355 akan jatuh kafir. Dan ini benda-benda yang boleh menimbulkan suasana yang tidak sihat dalam masyarakat. Satu kelompok lain juga membicarakan secara ekstrim juga, tetapi ekstrim dalam konteks untuk memastikan bahawa ia tidak akan berlaku. Pindaan ini tak boleh berlaku. Tetapi membicarakan dalam perkara-perkara yang bersifat andaian, yang sekali lagi tidak ada kaitan dengan Akta 355. Oh, ini akan merubah struktur masyarakat. Selepas ini semua orang akan tutup muka, takut, takut dihukum. Saya baru bincang dengan beberapa orang sahabat orang Cina saya. Dia kata, kalau akta ini dibenarkan untuk dipinda, maka selepas ini Malaysia sudah akan berubah. Sosial kita akan berubah, orang akan berada dalam kemurungan yang melampau, takut kalau dihukum dan sebagainya. Ini contoh-contoh bagaimana perkiraan-perkiraan yang berlaku hanya berasaskan sentimen. Sebab kita gagal nak memahami apa sebenarnya subjek matter yang kita bincangkan. Saya sebutkan daripada awal, Akta 355 ni hanya melibatkan hukuman mahkamah syariah yang diperuntukkan dalam perlembagaan yang tak boleh menyelesaikan semua perkara dalam kehidupan ini. Ada kata, apakah Akta 355 ni boleh menyelesaikan masalah sosial? Saya jawab, tak boleh. Tak semestinya. Sebab masalah sosial ni, isunya berangkai, isunya bersifat holistik. Pendidikan pun kita kena selesaikan, struktur masyarakat kita kena selesaikan, masalah pengurusan sosial kita, media sosial pun perlu juga, dan hukuman pun mesti kita pertingkatkan. Tetapi jangan anggap bahawa Akta 355 ni sebagai macam ubat mujarab untuk menyelesaikan semua benda. Itu pun tak betul juga. Sebab itulah akhirnya kita menjadi ekstrim dan melampau dalam kita memperbincangkan berkenaan dengan Akta 355. Sebab itulah saya seru kepada tuan-tuan dan puan-puan agar kembali kepada perkara asas dan pokok yang kita sedang bicarakan hari ini. Apa yang kita nak pinda, kenapa kita nak pinda, jangan bercakap di luar kerangka, jangan membuat andaian-andaian yang tidak perlu, sentimen-sentimen yang akhirnya dia tidak menguntungkan kita, bahkan boleh mewujudkan perasaan-perasaan, prejudis, sangkaan-sangkaan yang boleh meruntuhkan keharmonian sesama kita. Sebab itulah yang paling penting asasnya, hormati perlembagaan. Hormati perlembagaan erti kata apa? Proses demokrasi ini biar ia berjalan. Perlembagaan kita sudah memberikan pengasingan kuasa antara persekutuan dan negeri. Perlembagaan juga telah memaktubkan apa kuasa-kuasa yang membataskan mahkamah syariah dan sebagainya. Dan Akta 355 yang dicadangkan untuk dipinda sebagai RUU 355 ini pun, apa yang dicadangkan tidak keluar daripada batasan dan sempadan perlembagaan persekutuan. Jadi selagi mana ia tidak meminda ataupun tidak keluar daripada pindaan ataupun sempadan perlembagaan persekutuan, tak perlu kita nak menimbulkan kesangsian ataupun andaian-andaian seolah-olah struktur masyarakat kita akan dirobek dan segalanya akan hancur. Tidak. Kita hanya cuba untuk mengangkat martabat mahkamah syariah dari semasa ke semasa. Selepas 30 tahun, apakah ini masa yang sesuai? Kalau tanya saya, secara peribadi, saya kata memang sudah sesuai. Kenapa? Kerana kita telah pun melaksanakan pelbagai kajian, penyelidikan, bahkan seperti mana saya katakan tadi, 2009 lagi kita sudah membentangkan kertas ini di dalam jawatan kuasa penyeragaman undang-undang sivil dan syarak di JAKIM. Dan ia mengambil masa beberapa tahun dan mengambil kira sensitiviti semua pihak. Dan hari ini apabila PAS mencadangkan sebagai RUU persendirian,